sebagai pengurusi lembaga pembelajaran sekolah, mohon kerajaan KPM segerakan pembukaan sekolah ini. Sebab kami yang jadi mangsa. Selalu masyarakat tanya kami, bila bangunan dah siap 5 tahun, sampai sekarang belum buka lagi. Mereka tak tahu masalah apa-apa. Tetapi kami sebenarnya bangunan ini KPM dengan kontraktor. Tapi benda tu dah siap, pembangunan dah siap 5 tahun lebih. Kalau bolehlah, kami minta segerakan dapat CPC untuk menduduki bangunan. Pindah ke ini. Bangunan sekolah lama tidak selamat lagi. Sebab JKR pun dah bagi surat tidak selamat. So, haraplah KPM ambil tindakan segera untuk pindahkan ke bangunan baru. Kalau boleh, dalam 2-3 bulan ini, segerakan. Kalau tidak, kami selalu kena jawab dengan masyarakat. Sekolah kurang 5 tahun dah telah buka. Kita pun tunggu, anak pun sudah tunggu berapa lama. Anak saja satu, sampai sekarang saja sudah 4. Sampai sekarang ni sekolah telah buka. Ini sekolah bukan bukan belum siap, sudah siap. Dulu saya cakap jalan tak siap, air tak siap, karen tak siap. Sekarang semua dia okey, cuma tak ada masalah apa-apa. Tapi hanya ni sekolah dia tak mau buka. Tak tahu ni kerja masalah kerjaan ke, ada masalah apa, ganggu apa, kita pun tak tahu. Kita ibu bapa kita pun nak tunggu.